Shalom, Beshem, Yeshua, Salam sejahtera dalam nama Yeshua, Yesus Kristus, Mesias kita. Program Akar Ibrani ini dimaksudkan untuk menggali akar Ibrani iman Kristen yang berasal dari tanah perjanjian Israel. Dan hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu hubungan perjanjian. Dan dalam topik ini kita akan membahas sifat dari suatu perjanjian atau covenant. Kita juga akan membahas pemakaiannya di dalam kitab suci dan kaitannya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam Mesias Yeshua. Hubungan perjanjian itu adalah topik kita pada saat ini. Dan pertanyaan yang pertama, mengapa kita perlu memahami makna perjanjian? Perjanjian adalah sesuatu kata yang biasa dilakukan di masyarakat Timur Tengah kuno. Dan konsepsi perjanjian itu tertenun di dalam tatanan masyarakat Timur Tengah kuno. Dan kitab suci kita juga berasal dari satu tatanan masyarakat yang ada di Timur Tengah kuno. Karena itu kalau begitu kita perlu memahami kata perjanjian ini maknanya supaya dengan demikian kita bisa mengambil makna dari perjanjian bagi kita pada abad 21 ini. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa kita sebagai umat perjanjian kita harus memiliki pemahaman ciri dari perjanjian itu sendiri. Sedikitnya ada tiga alasan mengapa kita Memerlukan untuk memahami makna perjanjian dalam kitab suci. Alasan yang pertama adalah dengan mempelajari perjanjian. Perjanjian itu, kata "perjanjian" itu melekat dalam teks dan tatanan seluruh kitab suci. Jadi, waktu kita memahami kata "perjanjian" atau makna perjanjian, maka kita juga memahami kitab suci kita dengan lebih baik. Jadi dengan demikian kita ee, lebih menjadi umat perjanjian dan kita bisa menghidupi kitab suci kita dengan lebih baik. Kemudian alasan yang kedua kata kata perjanjian dan konsepsi perjanjian pada masyarakat saat ini di masyarakat kita di abad 21 ini sudah kurang digunakan. Perkataan dan maknanya sudah berubah, seringkali terkikis dari makna yang ada di dalam Alkitab. Karena itu kita perlu memahaminya dengan lebih baik supaya kita bisa menghidupi konsepsi dari perjanjian itu sendiri. Ada dua hal yang seringkali kita lupakan waktu kita membaca satu perjanjian di dalam kitab suci. Yang pertama kita menyepelekan arti perjanjian. Seakan-akan itu hanya hanya sesuatu ucapan yang e, tanpa isi. Dan karena itu lalu e, kita tidak memahami maksud Tuhan dengan memberikan berbagai perjanjian di dalam kitab suci kita. Nomor dua, Seringkali kita waktu melihat kata perjanjian di dalam kitab suci atau ketika kita membaca Tuhan berjanji dengan umat Tuhan berjanji dengan uh, uh, tokoh kitab suci misalnya dengan Abraham maka kita kemudian memakai uh, pengertian perjanjian seperti yang kita miliki di dalam budaya kita padahal budaya kitab suci memiliki satu konsepsi yang khusus tentang perjanjian itu dan kita memasukkan pengertian kita di abad 21 pengertian yang seringkali uh, cukup dangkal berasal dari budaya yang lain kita masukkan ke dalam kitab suci yang sebetulnya e, muncul dari satu budaya yang ada di timur tengah kuno. Jadi dengan demikian kita memasukkan konsepsi yang lain kepada perkataan perjanjian dan ini tentu saja membuat kita tidak memahami kitab suci seutuhnya. Jadi itu adalah tiga e, e, dua alasan yang e, pertama ya. Kemudian alasan yang ketiga Uh, sedikitnya hubungan perjanjian dalam masyarakat kita yang kita lihat kalau kita boleh melihat hubungan perjanjian yang agak mirip dengan perjanjian yang ada dalam kitab suci di dalam masyarakat kita maka kita akan menyatakan mungkin itu adalah hubungan pernikahan perjanjian pernikahan perjanjian pernikahan memiliki ciri-ciri yang agak mirip ya yang cukup banyak kemiripannya dengan konsep perjanjian dalam kitab suci. Tetapi sayang sekali pada zaman ini, pada abad 21 pun, maka perjanjian nikah ini pun sudah terkikis artinya. Sehingga ada banyak orang yang melakukan perjanjian nikah, mengucapkan perjanjian nikah, tetapi kemudian beberapa saat kemudian tidak menghargainya sehingga terjadi perpisahan dalam keluarga. Dan sayang sekali jika kita memahami per, arti perjanjian uh, di dalam kitab suci, maka kita akan memandang perjanjian nikah kita menjadi lebih serius, dan kita berusaha untuk memakainya dan menghidupinya, sehingga keluarga-keluarga kita, sebagai keluarga orang percaya, mendapatkan manfaat dari perjanjian nikah, karena memahami arti perjanjian di dalam kitab suci. Nah, um, jadi tiga alasan ini tentunya sudah cukup untuk membuat kita perlu memahami makna perjanjian di dalam Kitab Suci. Tuhan tidak pernah berjanji. Tuhan tidak pernah bertindak sebelum dia berjanji, ya. Bukan uh, dia tiba-tiba bertindak. Dia tidak pernah bertindak sebelum dia berjanji. Jadi dia mulai dengan perjanjian, kemudian dia bertindak. Dan waktu dia bertindak, tindakannya itu tepat sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, ini yang perlu kita belajar dari Tuhan sendiri. Jadi, setelah kita berjanji, maka kita bertindak persis seperti apa yang kita ucapkan sebagai janji. Kita sekarang melihat pengertian istilah perjanjian. Secara etimologis uh, atau ilmu kata-kata, maka perjanjian itu berasal dari bahasa Ibrani yang ada dalam kitab suci itu berasal dari bahasa Ibrani uh, kata Ibrani Brit dari perkataan Brit ya, dan dari sana kita bisa mendapatkan Brit Hadasha atau perjanjian yang diperbaharui. Dan uh, dalam bahasa Inggrisnya kita sebut covenant. Perjanjian ini uh, adalah covenant tapi uh, di dalam kitab suci itu memakai perkataan brit dan ini penting sekali karena perkataan brit mempunyai satu makna di dalam uh, masyarakat timur tengah kuno dan kalau kita bisa mendefinisikan satu definisi kerja untuk kata perjanjian maka brit merupakan ikatan hubungan secara hukum antara dua pihak atau lebih jadi ikatan perjanjian secara hukum dia mempunyai aspek hukum legal ya antara dua pihak atau lebih dan uh, biasanya perjanjian di Timur Tengah kuno itu dituliskan di atas uh, lempengan liat yang sebesar telapak tangan ya dan uh, ditulis dengan tulisan yang bergaya kuneiform saudara bisa melihat di dalam uh, layar saudara. Jadi, kita bisa melihat bahwa satu perjanjian itu ditulis sekalipun di Timur Tengah kuno, bukan saja diucapkan, dan kita belajar bahwa perjanjian, misalnya perjanjian pernikahan, itu ada tulisannya, ada sertifikatnya. Itu kita belajar dari kitab suci dari masyarakat Timur Tengah kuno. Sekarang, coba kita melihat perjanjian di Timur Tengah kuno. Jadi, ada banyak sekali naskah yang berasal dari abad per, e, pertama dan abad kedua sebelum Masehi, ya, termasuk juga bahan-bahan e, kitab suci kita yang menunjukkan betapa luasnya pola perjanjian itu e, ada di dalam masyarakat Timur Tengah kuno, ya. Jadi, e, coba kita akan melihat pola. Penyelenggaraan perjanjian di masyarakat Timur Tengah kuno, ada beberapa hal yang barangkali kita coba lihat. Yang pertama adalah mitra perjanjian. Jadi, perjanjian itu tadi dikatakan paling sedikit dua pihak, bisa lebih. Jadi, bagaimana dua pihak ini? Siapa? Nah, ini kita lihat, perjanjian bisa dilakukan antara pribadi dengan pribadi, dan kita bisa melihat ini adalah perjanjian nikah seorang pria dan seorang wanita atau juga bisa perjanjian damai antara dua orang yang bermusuhan kemudian ingin berdamai kemudian juga perjanjian dagang perjanjian dagang ya itu juga di antara dua belah pihak nah, kita melihat di dalam kitab suci kita kejadian 31 ayat 44 mencatat bahwa Yakov dan Laban itu membuat perjanjian satu sama lain untuk bekerja sama mereka mempunyai kesamaan asal-usul dan meneguhkannya dengan ikatan perjanjian untuk mencapai satu tujuan. Kemudian kita melihat Maleakhi 2 ayat 14 dimerumuskan hubungan pernikahan sebagai perjanjian. Kemudian juga bisa perjanjian itu dilakukan antar suku dengan suku. ya e, Antara suku dengan suku. Seringkali suku-suku e, ini saling menggantungkan diri ya untuk mendapatkan keuntungan bersama ya. Uh, jadi kita bisa melihat uh, dua dua buah suku itu berjanji untuk saling melindungi satu sama lain. Kejadian 14 ayat 13 menyatakan bahwa Abraham hidup di antara orang-orang Amori dan ia membuat perjanjian dengan orang Amori. Kemudian perjanjian juga bisa dilakukan antara bangsa dengan bangsa. Jadi perjanjian antara bangsa ini disebut treaty atau pakta. Pakta pertahanan bersama, kira-kira begitu -kira demikian ya. Jadi untuk saling melindungi dan dengan demikian menjadi sekutu satu sama lain. Nah, dalam contoh pakta atau treaty ini kita bisa melihat ada bangsa yang lebih kuat, ada bangsa yang lebih lemah dan mereka bisa membuat pakta pertahanan jadi yang kuat melindungi yang lemah dan uh, yang lemah memberikan sesuatu juga manfaat kepada yang lebih kuat, ya. Dan uh, kita bisa melihat bahwa uh, di dalam perjanjian uh, Alkitab, contoh ini juga ada. Yahweh Elohim adalah raja yang maha kuat dan dia melindungi umat yang lemah, yang adalah Israel. Karena itu umat Israel menyembah dia. Dan uh, Elohim melindungi Israel. Nah, ini ada dalam konteks uh, perjanjian, fakta, atau pertahanan bersama. Kita kemudian melihat juga prinsip perjanjian. Ada dua prinsip perjanjian yang selalu ada, yaitu: yang pertama saling menguntungkan, tentu saja tanpa saling menguntungkan, untuk apa kita membuat perjanjian? Yang kedua, kesetiaan. Jadi, uh, satu pihak akan membuat perjanjian dengan pihak yang lain jika ia melihat ada manfaat keuntungan. Tetapi, sekali e, kedua belah pihak itu membuat perjanjian, maka dituntut sesuatu yang lain, yaitu kesetiaan. Dengan cara yang sama, kita bisa melihat bahwa perjanjian yang Tuhan buat dalam Alkitab itu adalah untuk kebaikan umatnya, tapi setelah umatnya ada dalam tatanan perjanjian, maka umat harus taat kepada perjanjian tersebut. Jadi hal ini diminta, dituntut bahkan oleh perjanjian. Bagaimana satu perjanjian dapat dijalankan, dapat langgeng kalau tidak ada kesetiaan. Itu benar bagi pernikahan, itu benar bagi satu perdagangan, satu kontrak perjanjian kerjasama. Itu juga benar bagi kita Umat yang dipanggil untuk hidup di dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan. Kemudian, kita juga melihat sekarang e, ciri perjanjian. Ada beberapa ciri umum perjanjian Timur Tengah kuno. Yang pertama, ciri pertama adalah bahasa yang dipakai adalah bahasa umum perjanjian Timur Tengah kuno, dan juga perjanjian dalam Alkitab selalu memakai kosa kata umum. Ini sebenarnya sesungguhnya membantu kita, karena dengan kosa kata umum itu, kita bisa melihat bahwa perjanjian yang bersifat Alkitabiah dengan perjanjian umum di masyarakat Timur Tengah kuno. Itu kata-katanya sama artinya, sehingga kita bisa belajar sesuatu uh, juga dari naskah uh, perjanjian yang bersifat umum untuk memahami apa yang dimaksud uh, dengan kata itu pada perjanjian Alkitabiah. Dan uh, satu hal lagi bahwa dengan kata-kata umum sebetulnya kita tahu bahwa uh, sebetulnya perjanjian-perjanjian dalam Alkitab itu tidak ditulis dengan istilah-istilah teologis yang tinggi. Ya, ini penting sekali. Nah, sebagai contoh kita coba lihat ada dua kata, ya. Dua kata di sini yang saya sampai uh, saya saya sampaikan sebagai contoh. Yang pertama adalah kasih. Kasih di dalam bahasa Ibrani karena Kitab suci kita bagian pertama dari Kitab suci kita yaitu kejadian sampai maliakhi ditulis dalam bahasa Ibrani itu eh, kita bisa melihat perkataan kasih di sana adalah ahava ahava ya nah kalau kita lihat eh, perkataan ahava di dalam Kitab Ulangan itu ada bagian dari Torah maka ahava itu dipakai untuk mengungkapkan kasih Tuhan kepada umatnya dan dengan kasih kata yang sama itu juga dipakai umatnya juga perlu menge kembali mengasihi Tuhan. Jadi eh, kasih itu adalah cara manusia untuk menanggapi kasih yang sudah diperlihatkan oleh lebih dahulu oleh Tuhan kepada mereka. Jadi eh, kita bisa melihat ini kasih yang seperti ini pun ada dipakai di dalam perjanjian sekuler di masyarakat Timur Tengah. Jadi di dalam perjanjian yang bersifat umum orang yang dilindungi atau pihak yang dilindungi oleh raja yang lebih kuat diminta ya. Diminta untuk mengasihi raja yang melindungi mereka. Jadi dalam perjanjian Timur Tengah Kuno yang umum sekalipun kata Ahafa itu muncul ya. Artinya e, rakyat yang dilindungi perlu mengasihi yang melindungi mereka. Nah, ada beberapa uh, penggunaan berdasarkan informasi kasih ya. Yang pertama, um, kasih adalah kata yang terbaik untuk menjelaskan sikap diantara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Ini adalah kata yang paling baik di dalam satu perjanjian. Dengan uh, cara lain, uh, dengan uh, perkataan lain, uh, kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin. Waktu membuat perjanjian dengan umatnya, Tuhan ingin agar umatnya mengasihi Dia, karena perkataan kasih itu juga adalah kata yang umum. Jadi kita melihat satu perkataan perjanjian maka kita langsung bisa menduga bahwa di dalam ikatan perjanjian itu ada unsur kasih. Dan demikian juga dalam hubungan kasih perjanjian Tuhan kepada umatnya. Dan ini kita bisa melihat bahwa e, Tuhan waktu Dia mengasihi umat ...yang kepadanya ia berjanji... ...maka dia mempunyai kasih yang khusus... ...dengan umat yang perjanjiannya. Dengan umat perjanjiannya ya. E, ini berbeda dengan umat yang umum. Terhadap umum pun dia mengasihi. Tetapi terhadap umat perjanjiannya... ...dia mengasihi dengan kasih yang lebih khusus. Nah ini kita bisa lihat di dalam Galatia 6 ayat 10... ...di sana dikatakan... ...lakukanlah perbuatan baik kepada semua orang... Terutama kepada orang-orang beriman, jadi Rabi Syaul atau Rasul Paulus mengatakan bahwa lakukanlah perbuatan yang baik kepada semua orang, tetapi bagi orang beriman lebih lagi. Nah, demikian juga kasih Tuhan kepada manusia yang mengasihi, tapi bagi umat perjanjiannya ada sesuatu yang lebih khusus. Ini artinya. Sesuatu yang baik, jika saudara ada di dalam perjanjian dengan Tuhan. Yang kedua, kasih perjanjian bukanlah satu awan emosi dari perasaan senang, bukan itu ya, tetapi kasih selalu mempunyai substansi dasar. Kasih dalam ikatan perjanjian selalu diekspresikan dengan satu perbuatan, satu perbuatan yang bermanfaat bagi hubungan perjanjian itu. Jadi di sini kita bisa melihat ya bahwa e, kasih kita kepada Tuhan itu harus dinyatakan dengan perbuatan, bukan saja dengan nyanyian, tetapi dengan perbuatan, perbuatan untuk melestarikan, untuk melanggengkan ikatan perjanjian itu. Dan dalam hubungan ini Yesus Mahasiswa mengatakan, jika kamu mengasihi Aku, engkau akan melakukan perintah-perintahku. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan perintah-perintahku. If you love me, keep my commandments, katanya. Jika engkau mengasihi aku, lakukan perintah-perintahku. Jadi dengan demikian, sesungguhnya, waktu kita melakukan perintah-perintah Tuhan, kita menjaga ikatan perjanjian kita dengan Tuhan, dan itu artinya kita ada di dalam kasih. Dan ikatan kasih ini yang terus kita jaga itu menyatakan kesetiaan. Nah, uh, kita melihat uh, hal ini menjadi penting waktu kita melihat perjanjian, perkataan, perjanjian, konsepsi, perjanjian di dalam kitab suci kita. Contoh yang kedua adalah perkataan kasih setia atau belas kasihan. Kasih setia atau belas kasihan. Di dalam bahasa Ibrani disebut hesed. Di dalam Tanakh, kitab suci Ibrani, itu dinyatakan dengan hesed. Dan e, pertanyaannya, apakah hesed itu merupakan satu kata perjanjian yang menunjuk pada loyalitas atau merupakan salah satu faktor motivasi untuk membuat perjanjian? Kedua-duanya bisa diartikan benar ya. Kedua-duanya bisa diambil dan bila heset atau kasih setia atau uh, belas kasihan itu dianggap sebagai uh, menggambarkan loyalitas atau kesetiaan, maka uh, kita melihat bahwa itu berarti Tuhan itu bertanggung jawab. Kalau dia membuat perjanjian, maka dia bertanggung jawab atas isi perjanjian itu. Dan ini sesuatu yang menarik bagi kita. Dia ber Tanggung jawab untuk semua perjanjian yang dia buat. Nah, sekarang, jika ini berarti e, sesuatu faktor yang mendorong, ia membuat perjanjian, maka sesungguhnya ini berarti belas kasihan. Jadi, Tuhan membuat perjanjian dengan umat Tuhan itu karena didorong oleh faktor belas kasihan. Belas kasihan kepada umat, umatnya ini harus diangkat. Harus mendapatkan manfaat yang lebih baik, harus mendapatkan berkat. Karena itu, dia mau membuat perjanjian dengan umatnya, dan e, tidak ada sesuatu yang bisa memaksa Tuhan untuk membuat perjanjian selain belas kasihannya sendiri. Jadi, kalau demikian, kita tahu bahwa waktu kita dipanggil menjadi umat perjanjian itu satu anugerah yang luar biasa. Tuhan menghendaki kita ada dalam perjanjian supaya Dia bisa memberkati kita. Jadi, dia sendiri yang mempunyai inisiatif untuk membuat perjanjian. Jelas sekali bahwa dari dua contoh ini kata-kata umum yaitu ahafa atau kasih dan heset kasih setia atau belas kasihan, lalu kemudian mempunyai arti yang begitu besar dalam pemahaman terhadap seluruh kitab suci kita. Ada kata-kata lain. Yang digunakan juga di dalam perjanjian, misalnya persyaratan, ya, sumpah, berkat dan kutuk. Itu semua adalah kata-kata yang umum di dalam suatu perjanjian dan itu juga kita bisa lihat ada di dalam kitab suci kita. Saudara pemirsa, sebagai umat perjanjian, kita perlu mengetahui makna perjanjian dalam konteks zaman Alkitab supaya kita bisa melihat maknanya secara utuh dan karena itu lalu kita bisa menghidupi isi perjanjian itu dengan lebih baik. Jadi memahami makna perjanjian itu kita bisa melihat bahwa kata perjanjian itu penting dalam seluruh kitab suci kita. Kemudian kita bisa melihat bahwa ada terkikisnya Konsepsi perjanjian dalam masyarakat kita, sehingga kita harus kembali mempelajarinya dari kitab suci pada zaman uh, kitab suci ditulis dari masyarakat Timur Tengah kuno. Dan kita juga uh, membahas uh, perjanjian ini supaya kita bisa melihat sifat-sifat yang ada di dalam perjanjian yang akan mendukung kita untuk memahami kitab suci. Saatnya saya mohon diri. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan fikiran terus mengawal saudara. Sampai jumpa pada program yang akan datang. Yeshua, keselamatanku, Torah, kesukaanku.